Luar biasa. Kalimat terakhir tadi, boleh saya terjemahkan secara bebas, siapa kiranya untuk tempat tumpuan hati. Jadi bayangan ini adalah kira-kira mempertanyakan siapa kira-kira menjadi kawan hidup semati, kawan hidup semati, artinya calon. Pertanyaan ini diulang berkali-kali sebagai referen, sedangkan kalimat sebelumnya menceritakan secara simbolik tentang alam. Nah, di bagian-bagian awal inilah menceritakan bagaimana hidup di Gayo dan bagaimana adat dan bagaimana mencoba mengharapkan idaman itu dengan bahasa-bahasa simbol. Kemudian saya mendengar lagu ini sangat populer dan biasanya dilakukan Hamka sendiri atau ada seniman lain yang membawa? Seniman yang lain membawa satu Asura. Asura, ya. Kedua Ismadi. Ismadi. Ya. Ketiga Irfan. Irfan. Irfan ini maksudnya Irfan Cekul. Irfan Cekul. Apakah ini sudah disiarkan melalui rekaman biasa atau lewat YouTube? Rekaman dalam kaset. Dalam kaset. Oleh lewat Jul Bengi. Jadi sudah direkam dalam satu paket kaset. Kaset, ya. Agak laris lah. Iya. Dan sekaligus sama Keriting Salon. Oh, Keriting Salon. Duanya, satunya Sadesa. Iya. Keriting Salon oleh Abang Dut Kalumpan dalam kaset itu laris. Laris. Terlaris. Terlaris di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Oplahnya kira-kira terbayang berapa cetak gitu? Siwah 9.000. 9.000. 9.000 berarti itu sudah merupakan kaset terlaris di Tanah Gayo. Nah, berarti kaset itu beredar bukan hanya di Tanah Gayo, tapi juga mungkin dibawa ke luar. Keluar, ya. Keluar daerah Provinsi Aceh. Nah, kemudian sekarang kan zaman YouTube ini. Ya. Apakah sudah pernah direkam, kemudian di-share atau ditampilkan lewat YouTube? Belum, Bang. Oh, belum. Itu kalau YouTube harus Irfan, ya. Irfan. Oh, Irfan. Baru pas aslinya. Oh. Kalau misalnya Kabriwali kurang cocok. Agar pas lah. Oh. Apa? Karena suaranya atau musiknya atau apa? Kalau ke Kabriwali cermin kuai. Oh. Jadi Kabriwali ada lagu lain yang dibawa. Alam Dunia, dua dia, Pak. Alam Dunia dan Cermin Kuai. Cermin Kuai, oh. Itu dua lagu lain untuk Kabriwali. Kabriwali. Untuk Irfan, Sadesa, Mujentik. Irfan sudah menampilkan ini dalam YouTube, ya? Belum? Belum. Tapi ada rencana? Ada rencana. Nah, ini Sadesa ini merupakan lagu populer karangan Hamka dan beredar di dunia maya juga barangkali sudah direkam. Rekam. Kapan itu lahirnya lagu ini? Tahun berapa? 10 tahun. 2000. 2008, Pak. 2008, jadi sudah 2 tahun, ya? Berarti kan? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Oh, sudah lama nih. Oh, 2008, 2020, ya. Sudah 12 tahun. Dan, ya, saya kira memang sudah cukup lama. Cukup lama. Dan
masih tetap populer sampai sekarang. Ya, tetap digemari masyarakat Gayo. Jadi bolehkah dikatakan bahwa lagu Sadesa merupakan lagu top puncak dari karya Hamka? Belum, Bang. Belum. Belum. Karena ada yang lain. Ada yang lain.